Selamat pagi Sana Kominfo. Pagi hari ini kita berada di Pendopo Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana pada hari ini akan dilaksanakan penyerahan santunan kepada para anak yatim dalam rangka menyambut 10 Muharram 1446 Hijriah. Dan bantuan tersebut hari ini akan diserahkan langsung oleh PJ Bupati Hulu Sungai Selatan kepada 261 penerima bantuan. Saya sama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas undangan atas sambutan kegiatan penyantunan anak yatim piatu tahun 1446 Hijriah pada hari ini, di mana kegiatan ini dilaksanakan dalam momentum tanggal 10 Muharram sebagai wujud perhatian kita dari para anak yatim piatu khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dan tentunya kegiatan ini terus kita lestarikan sesuai dengan kemampuan kita bersama. Adapun sumber dana dari kegiatan ini berasal dari donasi dari seluruh ASN, tenaga honorer, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun instansi vertikal dari BUMN, BUMD. Alhamdulillah ada 198 juta rupiah dapat kita himpun dan ini kita salurkan ke anak-anak yatim dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jumlahnya 261 orang. Mereka yang menerima inilah yang belum mendapatkan bantuan atau program yang ada di Dinas Sosial ataupun program yang ada di Kementerian Sosial. Dan kita bantu setiap orang mendapatkan sebesar 300 rupiah. Mudah-mudahan hari ini adalah hari rayanya anak yatim, mereka bisa berbahagia pada hari ini. Jadi kami pada saat ini menyampaikan terima kasih atas dukungan dari semua pihak sehingga kegiatan pengaturan anak yatim pada tahun ini bisa kita laksanakan. Alhamdulillah tadi PKJ bisa menyerahkan secara simbolis kepada anak-anak kita dan mendapatkan bantuan. Demikian tadi Sana Kominfo kegiatan kita pada hari ini, penyerahan santunan kepada para anak yatim yang diserahkan langsung oleh Bapak PJ Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga apa yang telah dilakukan hari ini bermanfaat bagi para penerimanya dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Sana Kominfo semuanya, jangan lupa untuk terus ikuti update-update terkini seputar Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya di akun Instagram Info HSS dan Facebook Diskominfo Hulu Sungai Selatan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube HSS TV Net. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.